memenuhi lah maksudnya. Boleh lah, okey lah, menutupi telinga saya. Hello, assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semuanya dan selamat datang ke channel saya, Mr. Right Official. Dan di sini juga saya ucapkan kepada anda, semoga anda sehat-sehat walaupun di mana anda berada. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, bagi anda yang tercari-cari headphone super murah tapi berkualiti ataupun sound yang sedap, mungkin video ini salah satu video yang wajar anda tonton sehingga habis. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama unboxing produk ini dan kita lihat bagaimanakah rupa bentuknya serta keunikan headphone daripada keluaran Sony Gear ini. Oleh sebab tiada pisau, maka kita gunakan gunting. Kita cucuk dia dan jadikan dia berkeping-keping. What the fuck? Sombong amat. Oke, ini dia dalam dia. Ha, ada dalam plastik lagi. Kita buka plastik dia. Nampak terang, nampak. Alright. Airphone 5. Ya, ini dia daripada keluaran Sony Gear dan juga menyokong Bluetooth 5.0. Jadi mari kita buka dia. Kita buka dia, apa dalam dia ni tahu? Hello guys. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda sebuah produk daripada Sony Gear yang diberi nama sebagai iPhone 5, bukannya iPhone, tapi sebuah headphone yang kecil, molek dan juga comel, dan harga juga berpatutan. Dan warna yang saya pilih adalah maroon hitam. Dan setiap pembelian juga disertakan kabel USB serta kabel AUX sekiranya tidak menggunakan Bluetooth. Manakala dari segi sound pula, ya not bad, boleh tahan sesuai dengan harga yang kecil molek ini. Sound dia boleh tahan juga. Bagi saya dia punya cup ni, apa nama dia ya? Okey ni. Okey, ini memenuhi lah maksudnya. Boleh lah. Okey lah, menutupi telinga saya. Berbanding dengan yang ni, ini Onikuma ni memang dia langsung menutupi keseluruhan telinga saya. Alright. Ini contoh perbandingan dua lah, tapi berbeza jenama. Ha. Oke, jadi seandainya anda mencari headphone yang murah, ringan, dan agak kecil, maka ini adalah pilihan yang tepat untuk anda. Ha, matching dengan warna kursi saya. Wih, baju pun matching tau. Jadi untuk itu, terima kasih kerana melihat video ini. Dan jangan lupa tekan button subscribe yang ada di bawah sebagai tanda sokongan anda. Insya Allah di minggu akan datang, di video akan datang, seterusnya kita akan buat kembali ke dasar, yakni kembali kepada reaction video. Kita reaction apa sahaja video, mungkin dari TikTok, mungkin daripada artis-artis seberang dan ataupun artis Malaysia. Sekali lagi terima kasih kerana melihat video ini dan juga jangan lupa tekan button subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.